Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Petualangan Anak Desa, yaitu channel yang selalu meliput sebuah pedesaan dan perkampungan, kawan-kawan ya. Oke, gimana kabarnya kawan-kawanku semua? Semoga kawan-kawanku selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah barokah rizkinya, dan sukses dalam semua karirnya. Amin. Seperti biasa di video kali ini saya lagi cek jalanan nih kawan-kawannya. Kawan, jalanan di pedesaan atau perkampungan. Ini ada jalan ini kawan-kawan. Di sebelah kanan saya juga ada tanaman pohon pepaya kawan-kawan ya. Ini entah punya siapa ini. Tanahnya luas banget di sini kawan-kawan ya. Sebelah kiri juga ada tumpukan kayu sengon ini kawan-kawan. Ini ada jalan, nggak tahu ini tembusnya ke mana ini kawan-kawannya, karena saya belum pernah datang ke sini ini kawan-kawannya. Jalannya sudah cukup lumayan bagus ini kawan-kawan. Sudah di aspal ini jalannya kawan-kawannya. Oke, ikutin terus kawan-kawan, tonton terus videonya kawan-kawan ya, biar tidak gagal paham dan biar kawan-kawan yang berada di luar desa Jember ini bisa tahu. Bor ini ternyata bukan aspal kawan-kawan jalannya, tapi ini paving kawan-kawan, tapi cukup kuat juga sih kalau di paving nih kawan-kawan. Jadi bisa buat balapan motor kawan-kawan. Ini ada kayu bakar ini kawan-kawan, ada kayu bakar juga, ada pasir di sebelah kanan saya ini. Mungkin para warga sini membeli pasir untuk membangun rumah kayaknya ini kawan-kawan. Suasananya cukup lumayan tenang kelihatannya kawan-kawannya tuh, pada menghijau semua di sini kawan-kawan. Ada menghijau semua di sini. Ini ada ibu-ibu kawan-kawannya. Anterin anaknya ini ibu-ibu ini. Oke, kita lanjut ke depan kawan-kawan. Ada apa di depan ini? Apa perkebunan, apa perumahan? Kita juga nggak tahu kawan-kawannya, karena saya belum pernah ke sini kawan-kawan. Dan saya lupa ini nama desanya, ini desa apa, lupa saya. Oh, ternyata di sini ada perumahan kawan-kawan, bukan perumahan, perkampungan atau pedesaan kawan-kawan. Tapi sayangnya, oh, ada di bawah ini kawan-kawan. Gimana naiknya kalau kita punya motor ya di sini kawan-kawan? Ini di bawah ini kawan-kawan. Membahayakan ini kalau bawa motor lewat sini kawan-kawannya. Tuh ada rumah warga, entah ini pedesaan atau perkampungan apa, saya kurang tahu kawan-kawannya. Ini real saya tidak pernah kesini kawan-kawannya, jadi tidak tahu ini desa atau perkampungan apa di sini. Sangat-sangat indah sekali kawan-kawan kalau di pedesaan atau perkampungan semacam ini ya. Itu di bawah lagi ada ibu-ibu motongin kayu bakar kemungkinan kayak. Tapi saya mau turun motornya ini lewat mana, jadi bingung nih kawan-kawannya. Karena ini jalannya gak cocok sekali kalau buat jalan motor nih kawan-kawannya.
Oke, buat kawan-kawanku semuanya yang baru menemukan channel Petualangan Anak Desa, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya kawan-kawannya. Nah, di sini juga ada pedesaan nih kawan-kawan ya, di tepi pohon pisang nih juga ada rumah ini kawan-kawan ya. Wah, betapa sejuknya ini kawan-kawannya. Suatu pedesaan atau perkampungan ini sangat luar biasa menarik nih kawan-kawan ya. Pokoknya mantap. Jadi rekomendasi buat kawan-kawan yang jenuh dengan suasana perkotaan, boleh main ke pedesaan atau perkampungan kawan-kawan ya. Jadi buat nge-refresh pikiran kita kawan-kawan ya. Nah, tenang banget kalau di pedesaan atau perkampungan ini kawan-kawan ya, sangat tenang dan tenang pokoknya dah, tidak ada bising-bising kawan-kawan ya, pokoknya mantap dah pokoknya. Apalagi buat yang malam pengantin-pengantin bawa ke pedesaan atau perkampungan, buat tuh tambah sunyi kawan-kawan. Hah. Oke, tonton terus videonya kawan-kawan ya, jangan pada bosan, jangan pada di skip-skip kawan-kawan ya.